Guys, kembali lagi bersama saya MPBadi di sini, dan kali ini saya bakal melakukan misi yang dulu itu saya belum selesaikan ya, karena mungkin kurang seru ya coy ya. Saya aja males untuk menyelesaikan misi ini ya coy ya, misi yang sangat penting. Oke, langsung aja saya bakal masuk langsung ke Koji 12. Kalau saya udah masuk ke Koji 12, pasti kalian tahu saya bakal ngapain. Tentulah saya bakal membuat world farm. Dari bulan-bulan lalu itu belum selesai world farm saya ya. Lama banget men. Make plan saya lagi hilang, gak tahu Grotopia laknat emang coy. Oh, ini Sabtu September ya. Oke. Pasti ada IOTM baru. Karena ini bulan baru, IOTM baru, dan update-nya lama banget. Oke, udah selesai update-nya. Sekian lama saya menunggu, ternyata selesai juga ya. Mantap, 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 kita lihat. Oke, langsung aja kita lihat dulu store ini, pasti ada item baru. Item of the Moon Mechanical Battler. The Diabut Mechanical Battler All Bullet Bootling net was from. Gak tahu ini apa. Kayak keren gitu ya, kayak robot-robot gitu ya. Tapi itu tidak penting. Oke, langsung aja lah. Pertama-tama kita selesaikan misi dulu. Sebelum menyelesaikan misi yang penting, misi harian dulu ya. Misi hari ini apa? Fishing. Fishing. Oke, fishing. Semoga mudah. Fishing ini sulitnya tuh ketika menangkap ikan. Saya mancing dulu. Golden root. Umpannya tentu saja candy cane bait. Kurang. Sekali lagi. Aduh, kenapa saya menggunakan umpan ini? Kesalahan teknis ini. Bah. P. Oke, mantap, selesai. Belum. Kurang satu biji lagi loh. Kenapa dapat umpan lagi loh? Mancing menggunakan umpan mendapatkan umpan. Parah emang. Kok lama ya? Oke, selesai. Mantap. Oke ya, langsung aja kita akan ke Koji 12. Kalau kalian tahu, Koji 12 itu adalah world farm saya yang belum jadi-jadi. Bayangkan belum saya lakukannya. Sekarang ingin saya selesaikan. Di video ini saya ingin menyelesaikannya. Saya akan menyelesaikannya semuanya coy. Masih panjang banget ya. Jump up. Punch. Oh, udah kayak gini ya, bagus sekali. Spasi. Secondary. Gak usah lah. Oke, selesai. Ini sedikit lagi coy, sedikit lagi loh. Oke lah, kita akan selesaikan ini semuanya. Setidaknya saya telah menyelesaikan pembuatan farm dirt di hidup saya sekali. Apalagi makeplay saya hilang gara-gara Grotopia laknat, jadi males main. Para mi gente, con una pasión tan fuerte. Ay, 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 ay. Ahora sigo cantando y sigo gozando. Yo sigo cantando y sigo gozando. Selesai ya, udah selesai. Saya taruh drit di atasnya dan di bawahnya udah saya hancurkan semuanya. Jadi yang belum saya hancurkan adalah pinggir-pinggirnya dulu. Saya bakal ganti dengan plat ya di pinggirnya ini. Saya nggak pakai portal ya, karena
Aduh, udahlah coy, nggak usah pakai portal-portal. Ini bukan World Eye Auto. Buat apa? Nah, di daerah bawah ini sulit banget di break karena ada lavanya. Lavanya ini banyak banget loh. Ngeselin banget loh lava ini. Parah ya, maju. Oke lah, saya bakal ke ujung dulu. Nanti saya akan taruh gitu, tinggal taruh plat di ujung. Selesai misi saya. Akhirnya saya membuat world frame sendiri dengan usaha sendiri. Wow, amazing. Biasanya saya beli world frame itu ya, tapi sekarang saya buat sendirian tanpa make plan, sendirian. Oke ya, saya bakal kasih frame dulu. Kasih plat kayak gini ya. Nah, kayak gini. Ngelag banget dulu tuh dia nih. Oke, kita tinggal pasang di sebelah kirinya. Lalu kita selesai video nih. Gila loh, kalian lihat di video kayak cepet banget, padahal ini lama banget loh. Kayak, aduh, gila. Kayak setahun rasanya. Nge-lag juga. Parah, masih ada batu di sini, woi. Ini batu nyebelin juga nih, lama banget di break. Oke, lanjut aja, coy. Oke, begini aja coy. Bayangkan coy, buatnya hampir 1 jam loh. Saya record ini berapa nih? 48 menit loh saya record. Itu belum semuanya loh. Waduh, 48 menit loh. Jadi saya nge-break dari sini ya. Dari sini mungkin ya. 48 menit. Ini saya kira ya, kalau kita buat frame kayak gini, itu 2 jam bisa coy. Itu 2 jam non-stop men. Bayangkan 2 jam cuman dijual 4 WL. Ini harga frame thread ini murah banget loh. 4 WL cuman coy. Atau 5 lah, 6. Bayangkan kalau kita jualnya 4 WL, selama 2 jam kita hanya menghasilkan 4 WL. Rugi paling besar itu coy. Oke, kita lihat di sini. Nah, kita lihat di sini harga frame ini berapa ya. Frame thread, sell thread frame 8+. Saya lihat dulu harga frame ini di mana ya. Lihat harganya di mana ini. Sell drip 6. 6 coy ya. 6 sampai 7 ya. 7 5 liter. Oh, 5 liter. Ya sekitar gitu ya coy. Sekitar 5 sampai 7 WLS ya. Hanya 5 WLS loh. 2 jam 5 WLS. Meninggal kita dunia, boy. Tidak worth it. Aduh, gila loh. Tidak worth it banget ini. 2 jam kalah sama orang main judi. Orang main judi 1 menit 1 DL. Kalau menang, kalau kalah 1 menit menangis 1 hari. Oke, mungkin video sampai sini saja dulu. Itulah coy, saya hanya buat frame ini untuk meninggalkan jejak saya di Krutopia, bahwa saya udah pernah buat frame sendiri ya. Sendiri, bukan sendiri, tapi frame sendiri dan sendirian apa ini, sendirian ya, mantap. Yang penting saya udah pernah berusaha untuk membuat frame. Thank you so much, beautiful.